Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya ingin menawarkan rumah tipe 100 dengan luas tanah 154. Ini lokasinya di Jalan Sembilang Indah Paus, dalam komplek perumahan Garuda Townhouse tahap 2. Posisi rumah pojok. Rumah ini lagi tahap finishing, lagi catnya lagi dirafikan. Ini posisinya di pinggir jalan aspal pojok. Dan ini kompleknya. Nah, coba kita lihat nanti ke dalam rumahnya ya, seperti apa tata ruangannya. Ini terdiri dari 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, dan ada gudangnya juga. Nah, coba kita masuk ya ke dalam rumahnya. Tapi sebelum kita masuk di sini, saya sedikit jelaskan lagi. Ini lokasinya di Jalan Sembilang Indah Paus, pas di tengah-tengah kota Pekanbaru, komplek perumahannya. Dan ini pagar sudah kita kasih bonus pagar. Dan untuk parkir mobil nih bisa 2 mobil ya. Nih bisa 2 mobil atau bisa 3 mobil kalau nggak pakai taman di sebelah sana. Rumah ini baru saja selesai dan lagi tahap untuk dirapikan. Nih tukang catnya lagi ada di dalam, lagi untuk merapikan cat-catnya. Dan ini nanti kita bersihin. Ini kita kasih taman nih, kita tanami taman. Nah, untuk yang bagi yang mobilnya, yang punya mobil 2 atau 3, dari sini juga bisa nanti dibongkar untuk buat pintu pagar juga bisa, langsung dari jalan masuknya. Nah, ini nanti catnya kita rapikan ya. Ini belum 100% selesai catnya. Coba kita masuk ke dalam rumahnya, kita lihat seperti apa tata ruangannya. Ini lagi tahap untuk dirapikan. Kita coba lihat di sebelah kiri. Ini terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi di sebelah kiri sini, dan di sebelah kanan sini terdapat 2 kamar tidur. Jadi kamarnya ada 4. Ini ruang tamu. Coba kita lihat ke kamar sini. Ini kamar tidur. Untuk yang di sini terdapat 1 kamar mandi. Ini klosetnya duduk. Nanti kita pasang klosetnya. Dan untuk yang di atas ini kan catnya belum dirapikan nih. Nanti kita rapikan catnya. Kita lanjut kamar di sebelah sini. Ini ada kamar. Ini lagi dirapikan catnya.
utama. Kamar utamanya di sebelah sini, ada kamar mandi di dalam. Kamar mandinya klosetnya jongkok. Nah, ini catnya juga belum dirapikan ya, nanti kita rapikan. Kita lanjut ke kamar satu lagi. Jadi kamarnya ada 4 ya, sini 1, 2, ini di sebelah sana 2, kamar mandinya ada 3, di sebelah sana 1, di sini 1, dan di dalam kamar 1. Ini 3 ya kamar mandinya. Kita lanjut ke kamar berikutnya. Ini ada kamar tidur juga. Dapur, dan di sebelah sini ada kamar mandi. Dan di sini bisa dijadikan gudang atau tempat mesin cuci juga bisa. Terserah saya untuk yang punya rumah untuk dijadikan apa. Jadi di sini bisa gudang, tempat mesin cuci. Kalau ini kamar mandi. Nah, untuk yang pintu samping ini langsung berbatasan dengan jalan aspal ya. Ini pintu untuk ke samping. Ini saya bukan lagi, ini lokasinya sangat strategis, berada di tengah-tengah kota Pekanbaru di Jalan Paus. Ini aksesnya dekat kemana-mana. Dan untuk bonus-bonusnya nanti sudah banyak kita kasih bonus-bonusnya. Untuk info lebih lanjut nanti hubungi aja nomor yang ada di deskripsi atau yang udah tertera di video ini. Oke, sekian dulu di video kali ini. Jika berminat, boleh disurvei dulu. Hubungi nomor yang sudah